ya. Air mengalir, tentu ini sudah bercampur belerang dari atas. Airnya memang cuma kecil, tapi cukup kelihatan bening. Tapi saya yakin ini sudah bercampur belerang dari atas sana tadi. Ini dia sumber kawahnya. Masih kedengaran suara. Bagus.
sedikit juga naik dari Pondok Saladon dan tempat kali berkemah. Tipinya keren. Sementara di bawah itu ada seperti air terjun. Ya, kedengaran suara airnya. Cuma memang agak kecil kelihatan dari sini, tapi sebenarnya ketinggian itu. Selain pas tadi hujan, jadi sekarang habis hujan masih berisi sedikit, jadi kelihatannya agak seger hijau. Tapi saya pas ke perahu, Pak, ketemunya orang Sunda gitu, kayak berasa di gunung di Jabodetabek. Iya, kayak di gede lah apa di mana gitu. Dia hutan mati. Sementara di belakang pemandangan seperti ini, gunung-gunung yang di Gunung Papandayan. Hutan mati ini sementara terbakarnya juga ada kawah masih mengepul seperti asap putih dan buah-buahan yang luas banget. Ada dua titik kawah yang masih